Dan kali ini aku mau nyobain salah satu produk beauty terbaru namanya Rire Lip Powder. Rire Lip Powder ini sejenis lip tint yang bentuknya bubuk atau powdery, namun katanya akan tetap memberikan efek seperti lip tint. Nah, buat kalian para lipstick lover pasti udah penasaran kan bakal kayak gimana hasilnya? Yuk kita coba! Now, setelah aku nyobain Rire Lip Powder ini, yang aku rasain itu kerasa banget ya bentuk bubuknya, bentuk powdernya itu kerasa banget di bibir. Tapi lama-kelamaan kayak mencair, dia mencair di bibir, nyatu di bibir. Dan so far sih aku suka sama shade-nya, si Baros ini cocok sama kepribadian aku. And then untuk pengaplikasiannya cukup mudah, tapi mungkin ya karena aku nggak biasa pakai produk bibir yang seperti ini sebelumnya, jadi tetap aja kerasaan di bibir aku. Nah, sekarang untuk ketahanannya, aku pengen lihat gimana ketahanan dari Rire Lip Powder ini. Yuk kita lihat. Coba ini gimana ketahanan dari Rire Lip Powder ini. So far yang aku rasain dari yang awalnya battery gitu, powdery di bibir, terus ya berbubuk-bubuk gitu di bibir, berubah sih setelah aku makan sama minum, mencair gitu kayak kebawa sama makanan sama minumannya. Jadi menurut aku ini recommended emang buat orang-orang yang senang sama produk bibir yang lebih light dan mengarah ke lip tint. Tapi untuk kalian yang mau menghadiri acara dengan makan minum kayak gitu, kayaknya kurang recommended deh, karena bakal kebawa sama makanan dan minumannya. Tapi Rire Lip Powder ini menurut aku worth to try, karena dia lain sama produk-produk bibir yang lain. Okay, girls, sekian review dari aku kali ini. Don't forget to try this Rire Lip Powder, karena ini benar-benar worth to try banget. Dan jangan lupa kalian klik like, subscribe, share, and comment. Thank you!